Dan kita harus tanda tangan ya di sini tanda tangannya. Karena tanda tangan yang kemarin tulisan itu salah, kita tanda tangan seperti ini aja teman-teman. Ini merupakan tanda tanganku ya teman-teman. Jadi sangat sulit sekali untuk dijiplak tuh kayak seperti itu tuh. Jadi kita blok aja semuanya, tapi siapa tahu nah dapat unik. Yuk kita sikat. Oke. Oh! Satu. Satu teman-teman. Oh my god, oh my god. Oh my god, dapat satu tuh. Dapat satu tuh. Oke. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama The Gaming TV di sini. Nah, oke teman-teman, jadi video kali ini saya balik lagi mau main Guardian Tales, oke? Jadi setelah beberapa hari melakukan Simon, oke ya, ya bisa kalian sendiri aku bisa mendapatkan berapa? 13.000. Maaf hanya 13.000 teman-teman ya. Harusnya bisa lebih giat lagi dalam mengumpulkan diamond ini teman-teman. Oke, jadi hari ini aku mau melakukan summon. Oke, seperti biasa aku tidak akan puas jika hanya mendapatkan 3 hero unik. Sombong amat. Yaitu ada Fishwalk, si Dewi Perang ini, dan juga Flatfish ini, dan juga si siapa ini dia, nah, Lapis. Oke teman-teman, jadi nggak puas hanya mendapatkan itu teman-teman. Jadi aku masih haus akan hero baru. Oke, dengan 13.000 diamond, kira-kira aku bisa dapat hero unik atau tidak? Oke, pantengin terus teman-teman. Tapi sebelum itu, baik kalian yang belum summon dan support Adi Gaming TV, aku mohon sekali teman-teman untuk tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dari Adi Gaming TV teman-teman. Oke, terima kasih banyak baik kalian sudah subscribe dan sudah meluangkan waktu yang berharga kalian untuk menonton videoku ini. Aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga usaha kalian dan kalian semuanya bahagia teman-teman. Usahanya lancar dan kalian bahagia. Bahagia itu yang paling utama. Oke, mari kita mulai. Di sini sebelum summon aku mau sikat si Colosseum dulu teman-teman ya. Oke, bisa kalian lihat sendiri. DPS ku masih 8.900 teman-teman. Masih kecil sekali. Dan juga toughness-nya atau toughness-nya tuh masih 52.000 teman-teman ya. Jika dibanding punya kalian tuh mungkin masih kuatan punya kalian ya teman-teman ya. Oke, jadi di Colosseum ini kita hanya diberi kesempatan untuk 5 kali masuk teman-teman. Habis itu bisa jalan lagi, bisa jalan lagi, dan bisa jalan lagi ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita sikat teman-teman. Cari musuh yang kuat bisa nggak ya? Atau biarin dulu aja deh kita sikat yang paling besar. Oke. Nah, ini di sini kita bisa change formation-nya teman-teman. Nama taruh di mana, di belakangnya sini ataupun barisan kayak gini ini juga bisa, tapi aku pakainya yang seperti ini aja, nggak tahu kenapa teman-teman aku suka aja. Oke, langsung kita gas teman-temanku. Kita kira di sini modenya auto ya teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa gerakin hero-nya. Jadi kita cuma tinggal nonton gitu aja sambil kita kasih kecepatannya jadi 2 kali teman-teman. Nih kita lihat nih. Tuh. Bahkan bar hijau. Ya, aku yang hijau yang sini teman-teman bisa lihat sendiri tuh Adi tuh. Tuh kan. Cuma sedikit sekali kurangnya teman-teman. Memang levelnya sih musuhnya terpaut cukup jauh ya teman-teman ya. Oke. Hanya membutuhkan waktu 23 detik dan ini ringku masih silver teman-teman. Oke. Ini aku masih belum tahu kombinasi tim mana yang cocok untuk timku nanti. Sepertinya aku butuh satu tanker dan satu healer ya teman-teman ya. Nah ini ada 48 nih, lumayan nih kalau 48 nih ya kan. Kita bisa lihat musuhnya nggak? Oke, mari kita gas. Oke, oke. Wow, keren-keren. Sepertinya mereka punya unik nggak sih? Kurang tahu juga ya, beberapa unik itu ada yang seperti apa gitu. Apakah mereka unik atau tidak? Mari kita gas aja. Oke, aku harap sih bisa menang sih. Aku harap sih bisa menang. Ya kan? Keren tuh. Yang ini tuh. Gebuk-gebukan dimulai. Ini tawuran nih. Wow. Kenceng sekali, man. Kenceng sekali. Kalah sepertinya nih. Gak ada tank punya aku ini. Yap. Dan kalah ternyata. Padahal toughness-nya tadi kurang, teman-teman. Dihajar babak belur sama mereka. Tuh, bayangin, men. Sakit ternyata. Sakit, nah. Dan kurang 10 ternyata, teman-teman. It's okay. It's part of the game, dude. Lose is part of the game. Jadi tenang aja. Oke, aku mau... Jangan dia lagi lah ya. Kita sikat yang kecil aja dulu deh. Iya kan, kita sikat yang kecil aja dulu deh. Kuat sekali, bro. Tips dong. Tips di komentar, ha? Tips di komentar kira-kira tim mana, tim apa aja yang cocok. Nanti bisa aku rubah nih. Ini sepertinya punya aku ini memang penyerang semua sih teman-teman. Iya kan, memang attacker semua tuh rata-rata. Dan juga yang awaken hampir full itu cuma Fishwalk aja. Oke? Yang awakennya hampir full itu Fishwalk.
Jadi yang sisanya itu masih belum siapa gara-gara itu ya teman-teman, jadi kalah ya teman-teman ya. Oke, kurang dua lagi teman-teman, kurang dua lagi teman-temanku. Oke, masih belum ada yang kuat kah? Boss no good. Oh, yang tadi yang kalah itu ya. Oh, yang 32 nih kita sikat aja deh. Yang 32. Oke. Oh, dia punya heal ya. Dia dua punya dua attacker, satu ring dan satu heal tuh punya aku tuh. Attacker semua kita tabrak mereka semua, men. Kita main tabrak aja ini. Aku harap sih kalian dengan senang hati menunjukkan combo hero padaku, teman-teman. Yang bagus tuh kira-kira apa ya, teman-teman ya. Tuh kita lihat tuh si Plat Piece. Plat Pass juga, aduh senjatanya ini masih juga masih jelek teman-teman ini. Iya, aku juga kalau mau summon senjata itu emang temu summon senjata aja ya. Gampang deh, nanti di video selanjutnya aja ya kita summon senjata ya. Untuk kali ini kita summon hero dulu aja teman-teman. Siapa tahu dapat hero lebih bagus lagi nanti. Ya, ini sudah bagus sebenarnya, tapi siapa tahu dapat hero bagus yang lain lagi gitu. Oke, acquire trophy. Oke, mantap mantap. Ini yang konten mantap mantap teman-teman. Oke, last. Lawan 32 berhasil. Nah ini nih. Oke dah, kita sikat aja yang ini karena ini yang Colosseum yang terakhir. Tapi it's okay lah ya. It's okay. Karena babak belur tadi teman-teman. Aku tidak memperhatikan DPS-nya. DPS itu juga berpengaruh teman-teman. Tuh dia mencoba untuk melarikan diri tuh. Dikeroyok. Gitu aku nggak tahu sampai mana hero ku ya. Mana sih? Oh itu dia Fishwalk. Ini ngejar-ngejar yang bawah tuh. Sini sikat. Tuh kamu kena Gatling Gun itu mampus ya. Tuh DPS-nya 1080 rata-rata. Oke, sayangnya masih level 3 teman-teman. Nanti bisa dilanjut lagi ya teman-teman ya. Oke, baiklah. Baik. Ya. Sayang sekali teman-teman. Ini juga habis. Aku juga nanti belum coba si Folktale ini teman-teman. Ini belum aku mainin padahal ini bagus sekali. Atau mau coba? Ntar ya aku ambil dulu hadiahnya. Udah banyak sebenarnya teman-teman. Tapi bukan jalanin misi yang ini sih. Kalau enggak jalanin misi yang ini tuh dapatnya ini lebih banyak teman-teman. Jadi hadiahnya itu bervariasi gitu loh. Ya kan, ada yang Claw nih. Wow, Film Better Mason Legend Claw. Ini cocok nih kayaknya buat Fishwalk ini nanti ya. Cocok di One Dog. Nanti kita sikat aja yang ini ya. Oke. Oke, baiklah. Langsung saja. Kita summon ya teman-teman, aku sudah gak sabar untuk summon di sini teman-temanku. Mari kita lihat apa yang aku punya, di sini. Wadah item di sini gak bisa diambil ya. Oke, siapa tahu cukup nanti teman-teman ya. Sip, mantap. Ayo kita gas, kita summon teman-teman. Nah, ini sepertinya ada hero baru, yaitu adalah Eggtail Fognari, ya kan? Seperti biasa adalah hero unik. Oke, nah hero baru atau kan, tapi yang jelas ini keren. Keren sepertinya Eggtail, jadi dia tipe range teman-teman, ya kan? Tuh imut sekali tuh dia, kalau nggak sampai dia dapat dia rugi ya teman-teman ya. Oke, even summon chance up ya. Seperti inilah ketika kalian bisa mendapatkan chance up-nya seperti ini. Siapa tahu kalian bisa mendapatkan si Nari ini teman-teman. Nah ini sebenarnya untuk yang si apa namanya senjata ini aku bisa garanti sih teman-teman ya. Bisa garanti selama 30 summon toh bisa dapetin satu epic exclusive equipment. Garanti ya, ini merupakan kemudahan untuk para player game ini teman-teman. Jadi kalian bisa ya setidaknya dapat satu yang bagus lah ya senjatanya ya, daripada susah payah cari senjata. Oke, tapi kita summon hero aja, kita summon hero aja. Dan bisa dilihat sendiri ini adalah Eggtail Fognari. Oke, compatible equipment, basket sama aksesori, normal attack ya seperti misalnya sendiri, shoot, throw, enhance, break, decrease enemy range death by 20% selama 3 detik. Mampus kamu. Itulah chain skillnya, ya kan, cocok sekali. Down itu nanti dia akan gabung sama airborne teman-teman. Cocok tuh. Emits fog magic to inflict 300% of DPS and increase party member critical hit chance by 10% selama 10 detik. Nah, ya kan, ini special ability-nya. Ketika hit, give increase by 8% selama 8 detik. This effect can offer
overlap up to 8 times. Oke, okay, nice. Oke, okay, bisa dilihat sendiri UHP-nya dia cukup besar ya, teman-teman ya. Attack-nya pun juga mantap, toughness-nya 37, gila apa? Luar biasa sekali. Aku harap aku bisa mendapatkan sinari ini, teman-teman. Oke, okay, teman-teman, langsung saja kita go summon, teman-teman ya. Aha, jadi setiap summon itu kalian akan mendapatkan milik sebanyak 10, teman-teman. Ya kan, bisa lihat sendiri tuh. Milik Kyurennya segini, setelah summon kalian akan mendapatkan 65. Langsung saja kita sikat, teman-teman. Oke, jadi beginilah summonnya. Harus kita buka pintu dulu, dan si drone ini dia membawa box dan kita harus tanda tangan ya. Di sini tanda tangannya. Karena tanda tangan yang kemarin tulisan itu salah, kita tanda tangan seperti ini aja, teman-teman. Ini merupakan tanda tanganku ya, teman-teman. Jadi sangat sulit sekali untuk dijiplak tuh, kayak seperti itu tuh. Jadi kita blok aja semuanya, tapi siapa tahu nah dapat unik. Yuk, kita sikat. Oke. Oh! Satu. Satu, teman-teman. Oh my god, oh my god. Oh my god, dapat satu tuh. Dapat satu tuh. Oke. Okay. Oh my god, dapat apa ini? Oh, ini dapat rare Dragon Talon Clan Ranpang. Oke, okay, mantap. Oke, okay, mantap, mantap, dapat Town Guezone. Oke, Guezone. Oke, okay. Succubus Researcher Peggy. Kemudian dapat apa lagi di sini? Oh, dapat Inuit ke Coco. Aku dapat si Coco, teman-teman ya. Dan Private Ian, aduh, apain yang enggak tahu. Dan ini yang aku tunggu-tunggu, teman-teman. Ini yang aku tunggu-tunggu. Tuh, dapat tuh yang terakhir. Oh, aku harap sih ini si Ninetale Fox sih. Oke, okay, aku harap sih ya. Ada nggak di sana? Apakah sama, teman-teman? Oh, udah ada Fox ya di sana ya. Oh no. Oke, okay, is that good? Is that unique glass Red Hood Arabelle? Oke. Okay. Oke, okay, eksekutif Red Hood Arabelle. Oke, okay. Is that good? Is that good? It must be desperate and need for help. Oke, okay, I'm ready. Oke, aku penasaran si ini, teman-teman. Arabelle. Oke, dapat Dr. Da Vinci, kemudian Keaton Ninja Lay, dan yang terakhir dapat Swindler Magician Dove, teman-teman. Oke, mantul. Oke. Once more. Once more. Aku masih mau lihat si ini nih. Ya, aku dapat hero, dua hero baru ya. Yaitu adalah Town Guezui sama Swindler Magician Dove. Oke. Okay? Dan ini aku bisa lihat gak sih? Dia tipenya rings, teman-teman. Oke, okay, aku butuh tipe rings. Ini cocok sekali. Dan dia tipenya itu dark. Oke. Okay? Kemudian Plasma Granite Launcher. Oke. Okay? Oh, aku nggak tahu chain skillnya ya sebelum awaken ya. Interesting. Oh, HP-nya dia cukup kecil, lantexnya pun dia cukup kecil. Is that good? Bagus gak sih? Ya, yeah, semoga aja bagus ya. Semoga aja bagus ya, teman-teman ya. Oke. Okay. Semoga aja bagus, teman-teman. Aku masih lihat ya, kalau hero information sih. Summon chance-nya ini loh, teman-teman. Aku dapat playtest sama nih Arabelle tuh udah di sini, teman-teman ya. Arabelle sama Lan, oke. Okay. Aku harap sih si Arabelle ini bagus ya, teman-teman. Aku harap sih, aku harap. Oke. Okay. Ah, bisa kita gas, teman-teman. Aku masih penasaran bisa dapetin si Tail Fog-nya ini, teman-teman. Oke, okay, langsung kita gas yuk. Bismillah. Ya, begitu caranya ya. Kalau tanda tangan itu setengah-setengah, tanda tangannya itu kalau di sini tengah sini. Kemudian geser ke kanan, ke bawah, ke kiri, ke atas, kemudian ke kanan lagi. Setelah bertemu kita gosok lagi, teman-teman. Kita gosok. Gosok terus. Nah, bisa tahu dapat? No. Oh! Mamma mia. What is this? This is not good. Oke, okay, tinggal dua lagi, teman-teman. Dapatkah baru kah ini? Oke, dapat baru sepertinya. Aku belum punya rare yang itu. Oh, no. Dia tipe healer. Ini sepertinya cocok ini. Prince Aisha. Oke, support. Ya, teman-teman. Aku harap sih dia bisa nge-heal ya, teman-teman. Ya, XP-nya tuh gede banget, teman-teman. Aitatata. Oke, lumayan lah ya. Dia support ya, lumayan lah ya. Oke, once more. Oke, once more. Masih bisa satu dan satu lagi, teman-teman. Oke.
Ternyata tekniknya itu gagal, teman-teman ya. Ternyata teknik ke kiri kanan langsung dia kita sikat lagi. Ini merupakan tanda tangan terbaikku, teman-teman ya. Kalian harus contoh, kalian harus contoh. Soalnya apa? Dapat. Ya, dapat fish walk dan flat fish. Flat fish dan juga dapat si siapa namanya? Si Adebarebele itu dah. Oke. Okay. Kau dapat lagi putih. No. No, no, no and no. Oke. Okay. Cuma dapat satu unik. Oke. Okay. Apakah ini baru? Nah, aku udah punya si ini dong. Aku udah punya si White Beast. Oke, okay, Ultra, kemudian si Ninja. Kemudian oh, ini baru kah? Rare Succubus Adventure UC. Dan juga si aku harap ini dia adalah si healer. Teman-teman, oh ya. Oh, iya. Teman-teman, aku harap si ini bagus ya, teman-teman. Special arrow where can use flower put arrow so the healing arrow to the party member who has the least amount of SP left and heal him or her also remove negative effect. Not bad at all. Okay, once more. Tinggal, aduh kurang dikit lagi nanti kita gas bisa summon lagi teman-temannya. Bentar ya. Kita summon aja yang ini dulu aja teman-teman. Ternyata teknik yang ngeblok tanda tangan tuh udah gagal teman-teman. Kita ganti aja tanda tanganku ya. Oke. Okay. Kamu tahu ini artinya apa ya? Seperti itu deh pokoknya. Ya. Oke. Okay, aku harap sih ini dapat yang lebih menarik lagi oleh kita gas. Kita gas dan ah. Oke okay, gagal di sini teman-teman. Kita skip aja deh. Dan hasilnya udah dapat ninja. Dapat ini yang dark juga. Heal all party member, summon bad that damage enemies and heal all party member teman-teman. Oke okay, HP recovery, oke, mantap jiwa. Aku sayangnya nggak punya teman-teman. Apa yang saya lakukan di sini di milik shop ini aku bisa apa? Tunggu dulu. Oh senjatanya butuh 300 ya teman-teman ya mama lama sekali kalau butuh tenaga 300 teman-teman. Oh, kini vulkanik horn nih. Aku belum punya nih vulkanik horn ini nih. Aku belum punya nih. Tentunya punya legend claw nanti. Aku butuh legend claw nanti ya, teman-teman ya. Oke, bisakah aku beli diamondnya? Atau aku harus menyelesaikan beberapa stage dulu ya? Oke, I'll be right back, teman-teman. I'll be right back. Ah, oh. Dikit. Oke. Receive all. Keep receive. No. Oke. Okay. In the last ya teman-teman ya. Last summon. Oke. Okay, this is it. Ini adalah kesempatanku terakhir mendapatkan Fox Nari. Jika gagal ya sudah lah ya. Berarti belum rezeki ya. Oke. Okay, kita sikat yuk. Oke, aku harap sih bisa mendapatkan Ninetales Fox Nari. Oke, kita ketik di sini aja dulu teman-teman. Set, ini kan Nari. Oke. Aduh, no, gak ada putih ternyata teman-teman. Yap, aku dapat Live Loba lagi teman-teman. Nice. Oke, nice. Sniper HKT. Kemudian nah ini innkeeper ini nah sayang sekali ternyata chance-nya itu udah kecil teman-teman ya terlalu banyak mendapatkan bintang terlalu banyak mendapatkan unik sepertinya teman-teman jadi kesempatanku tuh udah habis ya di sini teman-teman ya jadi mohon dimaklumi teman-teman ya oke. Aku bisa beliin lagi enggak nanya punya fish walk nih aduh ini bisa beli berkali-kali nanti teman-teman. Dan equipmentnya kok nggak ada yang mahal, nggak ada yang bagus ya. Oke, belum ada yang bagus teman-teman. Kemarin tuh ada yang visual teman-teman, aku jadi belum beli. Bodohnya aku nggak beli visual kemarin itu, teman-teman. Nyesel aku sekarang teman-teman. Nyesel deh pokoknya. Tuh kan milikku, aku ngumpulin milik aja deh buat beli senjata-senjata nih. Tuh kan cantik kan, aku udah punya ini kayaknya. Tinggal hero-nya aja aku yang belum punya teman-teman. Kasihan aku ya. Liberia ternyata ini senjatanya. Oh, ternyata senjatanya si
Itu ini dia. Oke, ini troublemaker nih senjatanya, si rifle itu tadi. Butuh 300, sekarang punya 105, kurang 100 berapa nih, kurang 200 lagi nih aku baru bisa buat beli senjata-senjata yang mantul, mantul dan mantul ini teman-teman ya. Oke, oke dan oke. Oke. Aku lihat dulu mana hero ku. Ya dong. Nung, kamu harus diganti teman. Kamu harus diganti sama si dia nanti bisa. Sepertinya aku harus melakukan rombak besar-besaran di sini teman-teman karena senjata aku di sini cukup buruk teman-teman ya. Oke, mana lagi nih yang cantik? Ini antara dua ini nih healer nih. Dua healer ini nih yang cocok nih, yang cantik ini mana ini ya? Si dia. Oke, atau si dia ini. Ntar ya. Oh, ini yang naga tadi tuh. Udah kuat sekali nih brengsek tadi itu dihajar punya aku teman-teman. Si dia atau si dia? Aku pilih dia atau dia. Art attack 7%, dia escorrevical enemy kill dan dark attack 7%. Sepertinya ini bagus ini teman-teman. Aku pakai ini aja deh nanti ya teman-teman ya. Oke, aku harus combo-wombo lagi nanti. Oke, masih bisa level up nanti teman-teman. Oke, dan itu tadilah hasil summon dan juga Colosseum hari ini. Bisa kalian sendiri teman-teman, ini adalah hero yang aku dapatkan teman-teman ya. Bisa kalian sendiri, yaitu adalah Arabelle. Dia adalah tipe dark dan juga range teman-teman. Oke, kalian pasti sudah punya Arabelle ini teman-teman ya. Yap, Arabelle is, I don't know sih bagus atau tidaknya. Soalnya belum aku coba juga nanti. Iya kan? Oke, oke dan oke. Baiklah. Baik, baik, baik dan baiklah. Sampai di sini dulu aja untuk video Guardiantes dari Adi Gaming TV. Oke, dari 13.000 diamond lebih. Oke, teman-teman, lebih 13.000 diamond hanya mendapatkan satu, iya kan? Tapi setidaknya bagus lah ya dapat daripada tidak sama sekali. 2% chance itu sangat kecil sekali, teman-teman. Dan aku beruntung bisa mendapatkan satu unik tadi meskipun bukan si Ninetale Fox, tapi it's okay, teman-teman ya. It's okay. Oke, minggu depan bisa summon lagi. Yang penting tiap hari farming, 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 dan farming ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak sudah mau menonton video dari Gadi Gaming TV. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini, teman-teman. Oke, aku juga minta saran kombinasi tim terbaik. Untuk kedepannya itu mau summon senjata atau summon hero lagi. Soalnya senjataku ini hancur, teman-teman, ya kan. Hero-nya bagus sih. Tapi kalau senjatanya itu parah habis, ya kan, zong juga ya. Oke, sampai jumpa di video Guardian Tales selanjutnya teman-teman. Terima kasih sudah mau menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.